Hamas kecoh Israel dan Mesir dengan berkembangnya infrastruktur canggih yang tak terdeteksi. Satu di antaranya Hamas berhasil kejutkan tentara IDF dengan terowongan tingkat serta labirinnya. Mengutip Tribun News pada 10 Juli melansir Israel Hayom, laporan itu mengutip pernyataan pejabat Israel dan telah rilis pada Senin 8 Juli 2024 lalu. Tertulis bahwa IDF mengungkap hasil operasinya soal lusinan lorong bawah tanah canggih milik Hamas. IDF menemukan sistem terowongan Hamas bertingkat yang kompleks di sepanjang perbatasan Mesir di jalur Gaza Selatan. Terowongan itu disebut telah memungkinkan Hamas untuk meningkatkan kemampuannya secara signifikan, disebut sebagai infrastruktur canggih yang berkembang tanpa terdeteksi, di mana tidak terdeteksi oleh pengawasan Israel, juga pengawasan Mesir bak mengecoh. Laporan menulis bahwa jaringan bak labirin itu telah memainkan peran penting dalam transformasi Hamas menjadi kekuatan tempur yang tangguh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.